peluang untuk menyelesaikan masalah sudah ada. Karena kalau mau di tempat lain banyak saya juga banyak BPD itu nggak merespon, ya. Camat apa pak camat yang undang untuk koordinasi pencetakan banyak nggak datang, datang tapi nggak peduli itu. Nah mudah-mudahan di Lapelopok ini akan menjadi pilot proyek percontohan, apalagi nanti akan ada lembaga induk yang akan menangani semua BP3 yang ada di semua kecamatan, itu semakin akan mempermudah koordinasi dari kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena ini wakil dari LAPI ini yang turun lapangan, Bapak Yasin Musama ini kemarin saya dikedulung-kedulung terus bagaimana untuk koordinasi, ya saya kira perlu juga kita dengarkan laporan bagaimana respon beliau di lapangan. Silakan Pak Yasin.